Malam sahabat Al-Anji, hari ini adalah malam ke-17. Tidak terasa kita sudah melewatinya. Nah, di Masjid Al-Anji kita mengadakan salah satu kegiatan di mana kita baca Quran bersama, yang dalam hal ini adalah sampai 30 juz dalam satu waktu. Untuk itu kita ngobrol-ngobrol bersama Ustaz Sambas, beliau adalah pembina Masjid Al-Anji. Mari kita. SMP. Wah. Boleh ya, kami minum jahe hangat ya. Iya. Malam ini mengadakan kegiatan baca Quran bersama. Iya. Iya. Di malam nuzul Quran. Iya. Apa rahasia Ustaz di malam nuzul Quran ini? Di malam ini penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah jamaah kita, warga kita, sholat Taliban 1 menyikapinya dengan langsung real membaca Al-Quran bersama-sama setelah sholat taraweh 30 juz kali 2. Ibu-ibu 30 juz, bapak-bapak 30 juz. Kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa dan makan bersama, menu spesial yang disiapkan oleh tim yang dipimpin oleh Ustaz Yusuf. Menu spesial mandi rahim Ustaz. Alhamdulillah, diberikan positif. Semoga keberkahan buat semuanya, insya Allah. Warga yang ikut serta, semoga warga yang belum berkesempatan hadir, insya Allah mendapatkan rahmat. Kemudian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ngobrol-ngobrol yang sudah memasak nih, chef apa Ustaz nih sebenarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita makan-makan malam nih, Pak. Alhamdulillah. Saya mau tanya Ustaz, apa chef nih sebenarnya? Bisa masak, bisa Ustaz juga. Alhamdulillah. Ya. Ustaz juga. Iya, ayo. Sedikit-sedikit belajar masak juga. Dan ini saya baru merasakan namanya nasi mandi ya, Ustaz? Nasi mandi. Itu dari mana, Ustaz? Nasi mandi itu dari Arab. Dari Madinah, dari Mekah, dari Mesir. Dari negara-negara Arab, India, Pakistan. Kita makan nasi mandi, nasi kori, buri, nasi kapsa, dan nasi spesial. Ustaz adalah ketua DKM Masjid Al-Anji. Harapan Ustaz dengan adanya kita mengadakan baca Quran bersama itu 30 juz dalam semalam. Untuk kelanjutannya, Pak. Kelanjutannya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi, bisa lebih semarak lagi, bisa lebih syiar lagi, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatan kita di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan memperingati malam Nuzul Quran, mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran kita datang ke rumah sini akan menjadi pemberi syafaat kita semua di akhirat kelak nanti. Baik, demikian dari Ustaz. Mungkin kita akan sedikit ngobrol-ngobrol juga dengan salah satu warga yang ada di masjid ini. Mungkin kita ambil. Permisi, alhamdulillah nih, kita dari tim kreatif. Ada apa nih? Ada apa nih? Ya, itu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ya. Bagaimana tanggapan tentang adanya kita adanya makan bersama setelah baca 30 juz sebagai warga? Apa yang kira-kira menjadi motivasi? Saya minum. Silakan sambil minum. Santai, sambil santai. Ya. Tentunya tanggapan saya pribadi alhamdulillah sangat baik. Ini
salah satu untuk mendukung tali silaturahmi yang pertama, kebersamaan, khususnya untuk jamaah Masjid Al-Anji. Yang lebih umumnya itu dari RW 25 dan RW 18 Kabupaten juga kan. Iya, iya. Dan mungkin untuk ini bisa diadakan bukan cuma momen ini aja ya. Bisa berulang kali ya. Iya, betul. Baik, demikian harapan dari warga yang tentunya adalah jamaah Masjid Al-Anji. Dan kita mau ngobrol-ngobrol juga dengan ibu-ibu nih yang sedang beres-beres. Kita sedih ibu-ibu. Ini lagi acara apa nih? Kayaknya lagi sibuk banget hari ini. Lagi lebaran ya. Alhamdulillah kita jadi bisa pengajian pertama untuk kita berhubungan. Mungkin harapan Umi. Harapan. Ya harapan untuk warga sekitar ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Anji. Banyak lagi. Bisa partisipasi masyarakat di sekitar sini bisa lebih baik lagi gitu. Baik, demikian adalah dari ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Al-Anji yang malam ini berpartisipasi untuk menyediakan juga makan bersama, makan malam bersama. Dan harapannya adalah pasti ada kegiatan-kegiatan lain untuk baik pendidikan ataupun kegiatan rohani yang lain. Demikian dengan kami dari sahabat Al-Anji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.